pertama, saya menghadap mentor dengan sopan dan santun untuk melapor bahwa kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan. Nilai aneka yang muncul, etika publik, sopan, dan santun. Tahap selanjutnya, saya menyampaikan kepada mentor sejelas mungkin mengenai program aktualisasi yang akan dilakukan. Nilai aneka yang muncul, akuntabilitas jelas, komitmen mutu, efektivitas, dan efisiensi. Nasionalisme musyawarah anti korupsi jujur. Setelah mendapatkan izin dari mentor, saya melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan guru senior terkait dengan media. Nilai aneka yang muncul, akuntabilitas jelas, anti korupsi, peduli nasionalisme, musyawarah, komitmen mutu, efektif dan efisien. Setelah adanya hasil kesepakatan bersama, saya mulai menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan media. Baik media gambar maupun media tutup botol bekas. Nilai aneka yang muncul, anti korupsi mandiri, akuntabilitas tanggung jawab. Setelah tersedianya alat dan bahan yang diperlukan, saya mulai merancang media pembelajaran. Nilai aneka yang muncul, komitmen mutu, inovasi. Selanjutnya, saya memilih posisi yang tepat untuk menempel media pembelajaran serta memvisualisasikan media dengan cara menempelkannya. Nilai aneka yang muncul, nasionalisme, musyawarah, etika publik, menghargai, komitmen mutu, efektif. Saya mengawali pembelajaran dengan memberi salam serta mengajak siswa membaca doa bersama. Nilai aneka yang muncul, nasionalisme, menerapkan nilai religius dan persatuan. Selanjutnya, saya menyebutkan huruf secara jelas dan siswa mengikutinya. Nilai aneka yang muncul, akuntabilitas jelas. Apel, siapa yang suka makan apel? Agar siswa lebih mudah memahami, saya memberikan contoh masing-masing setiap huruf pada media gambar. Muncul komitmen mutu efektif. Pada tahap ini, saya mengajak siswa untuk bernyanyi berdasarkan huruf-huruf yang ada pada media. Nilai aneka yang muncul, etika publik profesional. Komitmen mutu efektif. Selanjutnya, saya menjelaskan sejelas mungkin kepada siswa tentang cara penyusunan tutup botol yang sudah tertulis huruf sehingga menjadi sebuah kata seperti yang tertera pada media gambar. Nilai aneka yang muncul, akuntabilitas jelas. Anti korupsi peduli. Pada kegiatan evaluasi pembelajaran, saya melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan melalui lembar kerja siswa. Nilai aneka yang muncul, akuntabilitas jelas dan tanggung jawab. Siswa yang selalu menggunakan bola kertas dengan dikenai tepuk tangan.
evaluasi siswa, saya memberikan reward kepada siswa yang mampu mengenal huruf dengan baik dan benar. Nilai aneka yang muncul anti korupsi adil. Tahap yang terakhir, saya memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat belajar dan menutup pembelajaran dengan sholawat bersama. Nilai aneka yang muncul nasionalisme, religius, dan persatuan. Setelah melakukan evaluasi pembelajaran, saya mengumpulkan hasil kegiatan aktualisasi dan menyusun laporan. Nilai aneka yang muncul, akuntabilitas jelas, transparansi, anti korupsi jujur, manajemen ASN terstruktur dan tepat waktu. Coba sekarang ibu mau tes alul baca yang ini, bisa? Bu Reda, guru dari kelas 1A. Selama Ibu Nisa melakukan aktualisasi di kelas 1, saya melihat Ibu Nisa tepat waktu masuk kelas, mengajarnya super aktif, menyenangkan, apalagi dengan memakai alat media gambar dari tutup botol. Anak-anak jadi lebih mudah memahaminya dan mengenal huruf. Anak-anak berebutan ingin menjawab ketika Ibu Nisa melemparkan pertanyaan. Hanya sekian dari saya. Pokoknya Ibu Nisa is the best deh. Terima kasih.